Trisula Lini serang PSIS Semarang. Carlos Fortes, Galih Frites, dan Taisei Marukawa akan menjadi sorotan lini belakang PSM Makassar. Jika tak mampu meredam ketajaman mereka, maka PSM Makassar harus siap pulang tanpa poin di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan Laskar Pinisi versus Laskar Mahesa Jenar terhelat pada pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 30 September 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Trio Carlos Fortes, Galih Frites, dan Taisei Marukawa terus mencetak gol demi gol untuk klub kebanggaan masyarakat Semarang. Dari 18 gol disarangkan PSIS Semarang, 12 gol disumbangkan ketiga pemain tersebut. Carlos Fortes menyumbang gol terbanyak dengan 6 gol. Pemain nomor punggung 90 ini kembali menemukan ketajamannya setelah pulih dari cedera. Jumlah golnya tersebut, nama Fortes masuk jajaran daftar pencetak gol terbanyak. Hanya kalah dari Gustavo Almeida dengan 9 gol dan Alex Martin dan Junior Brandao dengan 7 gol. Fortes sangat berbahaya ketika berada di depan gawang. Finishingnya mematikan. Ditambah lagi, postur tubuh yang gempal dan tinggi membuatnya mampu memenangi bola udara. Lalu Galih Frites mengemas 5 gol dan 4 assist. Pemain berpaspor Timor Leste ini punya visi bermain yang luar biasa sebagai winger. Insting mencetak golnya tinggi, punya umpan akurat, pantang menyerah dan tidak takut berduel dengan pemain lawan. Ditopang pula dengan kecepatan, kelincahan, dan skill individu yang mumpuni. Kemudian Taisei Marukawa mengemas 1 gol dan 3 assist. Pemain nomor punggung 10 ini bisa berposisi sebagai winger dan kreator serangan. Keistimewaan pemain ini adalah dribble. Marukawa pintar mencari celah dalam melakukan penetrasi ke lini pertahanan lawan. Kelincahan membawa bola membuatnya bisa lolos dari permainan lawan. Selain itu, eks penggawa Persebaya ini memiliki umpan terukur, utamanya umpan silang maupun umpan lambung yang memanjakan striker. Dengan kemampuan Trisula PSIS Semarang itu, pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares akan kembali diuji kecerdasannya dalam mematikan pergerakan mereka.